Pintar itu merupakan keahlian seseorang dalam mengetahui sesuatu. Pandai selalu bergelut dengan dunia ilmu pengetahuan dan dikaitkan dengan pencapaian prestasi akademiknya. Orang pintar mampu mencerna persoalan yang dihadapi sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Yang artinya, kepintaran seseorang akan terlatih atau terasah di bangku akademik. Berbeda dengan kecerdasan, yang kata para ahli bawaan genetika atau faktor keturunan, ternyata juga dapat dilatih. Karena kecerdasan seseorang juga dibentuk oleh faktor lingkungannya dan empiris seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Sama halnya dalam berpikir, yang lamban untuk menjadi lebih baik cara berpikirnya dapat dilatih agar kemampuan otak dalam menalar sesuatu akan lebih meningkat. Tentu harus diketahui langkah-langkah atau cara melatihnya. Kecerdasan itu tidak memiliki batas ruang dan waktu, serta melalui proses pembelajaran secara akademis. Kecerdasan itu bawaan dari lahir atau faktor keturunan dan karunia terbesar dari Sang Maha Pencipta. Orang cerdas itu mampu mensinergikan antara logika, etika, dan estetikanya. Berpola pikir kreatif, berimprovisasi, imajinatif, mudah memahami setiap persoalan, menangkap maksud dari situasi dan kondisi hidup yang dihadapinya. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melatih kecerdasan kita. Yang pertama, faktor makan makanan yang baik dan berprotein, serta cukup waktu istirahat. Hal ini akan menyehatkan tubuh sendiri. Tubuh yang sehat, sudah pasti otak kita juga akan sehat. Karena kelelahan akan mempengaruhi cara berpikir. Kedua, banyak bergaul dengan orang-orang cerdas. Bak kata pepatah, bergaul dengan tukang parfum, minimal aroma wanginya menempel ke tubuh kita. Berteman dengan orang-orang cerdas, kita akan nyaman membahas berbagai persoalan. Mereka secara logis dan gamblang, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pola berpikir kita, serta merubah cara pandang kita tentang banyak hal sesuai jalan pikiran orang-orang cerdas tersebut. Banyak membaca. Jadikan membaca buku dari banyak referensi sebagai hobi dan kebiasaan, sehingga ada yang kurang terasa bila tidak sempat membaca dalam sehari. Dalam Islam, membaca itu suatu ibadah, karena banyak hal-hal positif yang akan didapatkan dari membaca. Membaca itu adalah jendela dunia, kata orang bijak. Membaca tidak hanya menambah perbendaharaan kata, tapi juga menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat memperluas kemampuan komunikasi dan daya analisis. Latih otak kita untuk menghadapi tantangan. Coba perhatikan orang-orang yang suka tantangan seperti pendaki gunung, penjelajah, petualang, dan lain-lain. Pada umumnya mereka itu cerdas karena terbiasa melatih otaknya dalam pelbagai persoalan yang mereka hadapi. Selalu mendorong potensi otak untuk berpikir dan mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Biasakan menulis setiap pengalaman baru yang didapatkan, sebaiknya dengan tulisan tangan sendiri, karena dapat melatih otak lebih efisien daripada menggunakan alat-alat modern. Karena dengan menulis dapat memicu sistem penyaringan otak untuk lebih fokus kepada ide-ide yang difikirkan. Jangan lupa, ide-ide besar pada masa lalu yang lahir dan dipergunakan saat ini
merupakan hasil tulisan tangan para ilmuwan masa lalu. Apakah itu berbentuk buku, jurnal, ataupun catatan harian mereka? Karena dengan menulis merupakan cara terbaik untuk menyimpan pikiran dan ide-ide kita. Lalu, cara terakhir melatih kecerdasan kita adalah imajinasi dan improvisasi dengan menemukan hal atau pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui atau ikuti. Ini akan membantu kita untuk menjadi lebih kreatif. Seumpamanya, mengikuti kawan mendaki gunung yang kita sebelumnya belum pernah mendaki atau lakukan. Buat hal baru itu suatu tantangan yang menyenangkan, karena merangsang otak untuk tidak jenuh dengan hal-hal yang dihadapi setiap hari, yang merupakan rutinitas. Setiap kali kita melakukan hal-hal baru, dapat memperkuat cara berpikir dan daya nalar kita. Jadi, semua tidak datang secara ajaib dan tiba-tiba saja. Seseorang itu bisa menjadi pintar ataupun cerdas. Semua pasti melewati proses dan latihan. Sudah bisa karena terbiasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.